Wah, kamu apa? Hah? Mau kau Tabata? Enggak lah. Jadi? Mau pergi sana driving. Mau terus pergi? Iya. Oh, nah pergilah. Pergilah konon. Cepat, lu sekarang. Wah, lanjut makan wak. Sudah, saya start live. Iya. Now saya tidur. Tutup dulu. Hai, selamat petang. Ada sudah di belakang. Kau ni apa? Jadi macam mana sudah on? Okay, hai, assalamualaikum, selamat petang. Okay, saya Fida. Okay, kali ni saya nak share tentang suplemen saya makan ni tadi, iaitu Vivix. Okay, sebenarnya saya nak share pasal saya punya customer. Customer saya ni, dia baru... Hai Anna, selamat petang. Okay, so customer saya ni, dia baru beli yang masa Christmas tu kan, ada promo Vivix kan, masa yang dapat apa namanya dia tu, yang dapat voucher RM80. Dia beli yang tu lah. So maksudnya baru seminggu lepas dia beli Vivix ni. Tapi kan sebelum dia beli ni, ya Allah, macam-macam soalan dia tanya kan. Adakah dia sebenarnya umur dia baru tua setahun. Dia beza dengan saya setahun. Dia lagi tua setahun. Tapi actually dia concern pasal dia punya kulit lah. Pasal dia punya kulit muka. Apa yang dia tanya macam, boleh tak hilangkan kedutan? Boleh tak hilangkan jeragat? So, macam, okay. Sedangkan kami ni beza umur setahun je. Takkanlah muka dia dah berjeragat kan? So that's why sebenarnya kan, apa namanya ni? Sebenarnya kita ni, kebanyakan orang sebenarnya, kita dah mengalami penuaan yang cepat, penuaan yang pramatang. Maksudnya kita menua dengan lebih cepat. So sebab itulah macam orang-orang muda pun, macam muda puluhan, 30-an pun, macam dah naik jeragat kan, dah macam dah dapat macam-macam penyakit yang berkaitan dengan penuaan. Sebabnya kita punya persekitaran ni sebenarnya, persekitaran kita ni menyebabkan kita, sel kita, bukan umur kita meningkat cepat, tapi sel kita menua dengan lebih cepat. Sebab itulah orang-orang muda pun, yang 20-an, yang 30-an pun dah nampak macam orang tua kan, dah ada jeragat, dah ada kedut-kedut, macam tu. So ini adalah disebabkan oleh penuaan sel. Okay, bukannya umur dia tu macam cepat sangat. Bukan dia umur 30 tahun, apa ni, lahir 85 tapi umur dia 60, tak. Tapi dia punya penuaan sel tu yang menyebabkan dia punya umur biologi, umur sel dia tu jadi macam umur orang yang lebih tua. Okay, so itulah yang dia tanya saya. Macam-macam dia tanya. Sebab saya faham jugalah kan, sebab Vivix ni dia bukannya benda yang murah kan. Dia benda yang agak mahal lah. Okay, agak mahal. Dan of course bila kita nak beli benda yang mahal, kita mestilah akan macam tertanya-tanya kan, macam boleh ke jadi ke benda ni, selamat ke tak, macam tu. So saya nak bawa anda berfikirlah kan, bila anda cakap benda tu mahal, sebenarnya anda sedang comparekan dengan apa? Sebab kita, kalau kita nak cakap benda tu mahal, kita kena ada comparison dengan benda yang murah. Betul tak? Okay, contoh saya cakap, kita boleh terima kalau kereta Ferrari tu mahal kan, sebab kita bandingkan dia dengan kereta Myvi contohnya kan. Kita boleh terima yang Lamborghini tu mahal. Sekarang ni apa, Royal apa, whatever lah. Okay, sebab kita tahu dia punya kualiti dia tu macam mana. Kita tahu dia punya brand tu macam mana. So it's the same thing sebenarnya. Okay, sebenarnya Vivix ni dia sangat-sangatlah tak sama dengan suplemen-suplemen lain. Memang sangat tak sama. Okay, sebab tu lah bila you nak compare sesuatu, you nak cakap satu benda tu mahal, you kena ada benda yang you nak bandingkan. Okay, kalau you nak bandingkan kualiti Vivix dengan benda lain lah, dengan sesuatu benda yang lain, memang you akan nampak sebenarnya kualiti dia tu berbeza. That's why dia punya harga pun agak pricey sikit. Okay, tapi
once you dah consume, cubalah consume, okay. Sesiapa yang pernah minum Vivix dan you rasa kesan baik dia, cubalah share sepunya video ni supaya lebih ramai orang yang dapat manfaat daripada makanan kesihatan ni. Okay, so lepas seminggu, bukanlah tak sampai seminggu pun sebenarnya, lepas dia dapat dia punya produk tu kan, dia dapat dia punya produk, so saya rasa macam 2-3 hari atau 5 hari lepas tu lah, saya terus mesej dia, terus tanya apa dia punya kesan lepas minum Vivix tu. Satu kataan dia cakap cergas. Dia rasa badan dia lebih cergas. Tu dia dia cakap. Okay, sebabnya kenapa Vivix ni dia boleh membantu untuk kita lebih cergas sebenarnya. Okay, dia bukanlah ubat magic yang bagi tenaga yang tiba-tiba boost metabolism ke, tak. Sebenarnya Vivix ni dia adalah suplemen yang dibuat daripada bahan yang sangat tinggi dengan antioksida. Okay, salah satunya adalah muscadine grape ataupun anggur muscadine, yang dia punya keistimewaan dia lebih satu kromosom. Maksudnya dia punya sel tu, DNA dia ada lebih satu kromosom. So dia menjadikan dia special berbanding dengan anggur-anggur lain lah. Itu yang pertama. Okay, yang kedua dia ada elderberry Eropah. Lepas tu ada carrot purple. Dan juga dia ada knotweed Jepun. Dan semua bahan-bahan ni adalah bahan yang sangat tinggi dengan antioksida. Dan Vivix ni dia diuji dalam makmal. Dia masuk makmal, dia buat uji kaji dulu, yang dia ni boleh meningkatkan penghasilan mitokondria dalam sel kita. Mitokondria ni dia adalah pusat untuk menjana tenaga, energy center kepada kita punya sel. So salah satu faktor kerosakan sel yang cepat ialah apabila mitokondria ni rosak. So bila mitokondria ni rosak, sel tak boleh nak buat energy, sel tak boleh hasilkan tenaga, so sel tu tak ada tenaga untuk buat kerja. Tu salah satu punca utama sel rosak. So bila mitokondria ni kurang, sel kita akan cepat rosak. So bila sel akan cepat rosak, sebab sel ni dia adalah binaan-binaan kita punya tisu kan. So kalau sel rosak, dan sel ni kalau dia rosak, dia bukan rosak satu-satu. Hari ni satu rosak, esok satu. Tak, dia akan rosak dalam satu jumlah yang banyak. Sebab sel kita ni memang sangat-sangat-sangat banyak. Kan, so itulah sebenarnya yang menyebabkan berlakunya penyakit-penyakit kronik. Seperti kencing manis. Contohnya, kita tahu kencing manis ni dia adalah disebabkan oleh banyak faktor lah. Okay, tapi salah satunya ialah disebabkan oleh fungsi apa nama tu, pankreas. Fungsi pankreas kita makin berkurang sebab banyak sel pankreas yang rosak, so tisu pankreas pun rosak, so lama-lama dia punya fungsi kurang lah. Okay, tu yang pertama. Yang kedua ialah sebab sel kita yang lain yang gunakan gula ni tidak boleh mengangkut gula. For some reason dia tak boleh nak angkut gula tu. So sebab itulah gula tu dia akan berkumpul dalam kita punya sel darah, salur darah. Okay, so bila banyak sel rosak, itulah sebenarnya yang menjadi punca penyakit-penyakit degeneratif. Mungkin pelik pula kataan aku. Apa ni, penyakit degeneratif ni dia penyakit yang berkaitan dengan kemerosotan sel. So maksud contohnya kencing manis, darah tinggi, kanser pun sebenarnya. Sebab kanser ni dia berlaku disebabkan oleh sel sistem imun yang rosak dan tidak mampu untuk mengawal pertumbuhan sel-sel yang abnormal tu lah. So disebabkan oleh itu, puncanya ialah kerana kita tak jaga sel kita. Sebab kita sebenarnya banyak terdedah dengan benda-benda yang nak merosakkan sel kita. Okay, daripada persekitaran kita kan, daripada udara yang kita sedut even, daripada makanan kita, daripada kita yang tidak aktif contohnya. Benda-benda tu sebenarnya boleh merosakkan sel dan menyebabkan penuaan. Tapi bila kita sebut perkataan tua ni, selalu ni orang akan bayangkan pada kulit je. Tahu tak, orang akan nampak okay, penuaan pada kulit. Sebenarnya tidak. Okay, sebenarnya penuaan tu dia berlaku pada seluruh badan kita. Semua dalam dalaman kita. Kalau kita nampak muka kita ni macam contohnya lah kan, kalau penuaan pada kulit, kita nampak kulit kita berkedut, kita nampak kulit kita kusam kan, contohnya. So
dalam sel kita pun sama juga kejadian dia. Macam begitu juga yang dalam badan kita. Orang-orang dalam badan kita pun sama juga begitu. Okay? Nah, so, bila sel kita banyak yang rosak, so dia akan menyebabkan kuranglah fungsi dia, makin kurang. Maksudnya pekerja yang nak bekerja dalam bangunan badan kita tu makin berkurang. So, bila kerja, orang tak boleh buat kerja dengan baik. So, macam itulah. Itulah dia punya analoginya. Kalau nak faham macam mana sebenarnya penyakit-penyakit degeneratif ni boleh berlaku. So, kita minum Vivix ni. Dia bukanlah magic. Okay, dia bukanlah ubat magic yang tiba-tiba boleh jadikan kita sihat ke tidak. Tapi, dia menjaga sel kita. Dia melindungi sel kita daripada apa nama tu, radikal bebas. Radikal bebas yang merosakkan sel kita yang ada dalam sekeliling kita yang saya cakap tadi lah. Sebab itulah kita nak jaga kesihatan kita dengan Vivix. Okay. Kita bukan dia nak buat magic ke apa ke tak. Okay. Okay, itu sajalah daripada saya petang ni. Terima kasih kepada siapa yang dah join. Okay, jangan lupa share video ni dan insyaAllah mungkin kita boleh bantu kawan-kawan kita yang yang sedang mencari jalan untuk lebih sihat kan. Tahu nak lebih sihat di tahun baru ni, nak jaga kesihatan ke kan. So mungkin dengan share video ni, dan kalau diorang jumpa dan diorang dapat menjaga kesihatan diorang, mungkin kita pun akan dapat share jugalah. Okay, so itu sahaja daripada saya petang ni. Hingga jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.